Oke, okay. Halo guys. Sebenarnya aku baru jeda. Nah, itu di rek. Oke, okay. So aku terpanggil untuk ngagak sedikit video. Oke, okay. Sebenarnya aku dah ngagak pilihan untuk upload video atau ngagak YouTube, tapi aku fikir bagi YouTube orang lebih slow gaya mudah, lebih lebah gaya kamu dapat YouTube. So untuk buka vlog, untuk buka bakal lagu-lagu memang ubah kira tu, orang minta buat YouTube. So, video aku kali tu, aku sebenarnya malaskan nulis ba Facebook, okay. Aku terpanggil dengan video tu selepas meda artikel daripada utusan Borneo ungkup sidak tatis yang bekerja sepenuhnya sebagai seorang penghibur dan seorang penyanyi. Dinilai kita semua kenal ke show yang mostly atatis kita itu yang full time music, yang pro. Apabila berlaku COVID-19 tu, perintah kawalan pergerakan ia sedikit sebanyak namanya mengganggu tak kurang madahnya menyebabkan aktiviti persembahan atatis kita Dayak atau Menyata Nanggur. Okay? Berindik arinya agak selain daripadanya pendapatan, punca pendapatan kita pun terganggu. Okey. Baru-baru tu sebenarnya aku dah melaksanakan advice bala sedar atletis naungan aku mampu akhirnya under WNE untuk jadi YouTuber. Okay, banyak orang namanya fikir jadi YouTuber tu susah. Bagi sedar atletis yang dah bisa nama, terutama rakan-rakan dah sering, tak perlu aku nyebut lah, kita yang namanya kenal aku. Aku kenal kita, aku nemu potensi kita dalam industri, aku nemu berapa banyak followers kita dalam industri. Sebenarnya untuk bagi kita yang bisa account, it's very easy. Abang kita just perlu start ngagak konten. Ianya namanya contoh ya. So bagi kita ke bisa channel kira sebenarnya senang, kita just start ngagak konten, okay, ngagak konten YouTube. Apa yang aku boleh saja adalah kita boleh ngagak vlog, kita boleh ngagak video-video aktiviti harian kita laban biasa ya peminat tu sidak ya sangat kak nemu ya sidak akan nemu nama aktiviti harian kita di rumah, namanya ngawak kita mega boleh ngagak kabel. Lepas itu tu aku berhati atletis dari menua KL, maka atletis menua Semenanjung, atletis Melayu. Sidak sebenarnya boleh dikirakan mempunyai backup plan. So maya sidak nak show contoh tu, okay, BBC Mal. Maya nak show, maya ya perintah berkurung ketau ya aktif ngagak video yang boh, okay, yang luar kebenarnya. So dari segi pendapatan, kita ada layak untuk jadi YouTube partner program. Benarnya every month masuk 21 ribu bulan selip gaji pansut untuk last month ngumpul gaji. Dan 24 laban dalam masa 2-3 hari inti bank beroperasi bakal biasa, gaji kita akan masuk lah melalui bank. Makanya sebenarnya, so benar-benarnya nanti kita namanya jenis secepat belajar, kita boleh belajar pada tutorial by YouTube berkenaan jadi seorang YouTuber, berkenaan langkah-langkah ya. Ataupun kita boleh PM aku atau DM aku, siapa bisa nombor aku boleh share dengan rakan-rakan artis sebukai, aku boleh bimbing kita. Ini rau, nadai charges, okay? Nadai charge, lepas bagi aku main tolak aku main aku nulung balak-balakaban artis sebukai ya. Bahkan aku nulung balak artis naungan aku, sudah yang benar jadi YouTuber itu, sudah yang benar agak konten, belajar agak konten. Semuanya aku nulung cara percuma aja, lepasnya adalah salah sitik cara untuk aku membantu sedaya selain daripada sedaya bekerja. So kita nak nemu apa yang akan jadi seterusnya, okay? Sebenarnya hangat dan kipas nak pasang. Kita nak nemu apa yang akan jadi seterusnya, mungkin ekonomi down ke apa ke. Tapi YouTube tu sedikit sebanyak sebenarnya COVID-19 tu kita betul-betul pandai handle konten YouTube. Sebenarnya yang nak mereka kesan terlalu besar, laban pembayaran maintain bakal biasa, iklan masih berjalan,
So bagi yang boleh capai 1 million per video pun, bisa income itu tertentu. Okay. Jadi sebab aku kalau terfikirlah, benda tu sebenarnya pernah terfikir aku nanti satu masa pekerjaan aku hilang ataupun apa-apa je job terganggu disebabkan keadaan dunia apa semua. So sikit sebanyak sebenarnya YouTube tu sudah bisa planning, backup planning sebenarnya. So lepas aku kumpul dah ngasai berkenaan jadi YouTuber, berkenaan menerima income secara bulanan. Okay, asal aku kata iban nak banyak YouTuber menerima income bulanan. Masalah aku sharing nomi, aku udah nak mungkin bisa beberapa studio bukai lah, studio yang motor music. So aku harap video tu sedikit sebanyak membantu untuk kita lah. Okay, share-share dengan kawan. Bye-bye.